Okey. Jadi hari ini kita tak buat amali, kita akan buat tutorial chapter 6 tau. Minggu depan baru kita akan buat amali yang berikutnya. Hari ini saya akan cover chapter 6. Tutorial kamu nanti, kamu pensyarah tutorial akan cover chapter 5 lah. Jadi hari ini saya akan cover chapter 6. Okay. Jadi buku tutorial. Ada buku tutorial lah. Sebab kita masa dah sentuh, kita ada sebulan lebih, bulan 12. Dah nak exam lah kan. Jadi cuba buka chapter 6 iaitu chemical equilibrium. Okay, chemical equilibrium. Dah. Dah. Kalau dah, saya akan share screen macam biasa. Nampak begitu ah. Okey, nampak tak? Hello, nampak tak? Hello. Nampak tak? Nampak. Nampak. Ah, okey. Okey. Jadi untuk chapter 6 ni, chemical equilibrium ah. Okay, kita terus tengok dia punya ni. Sebab di dalam amali pun kita dah bincang dah hari tu tentang chemical equilibrium kan. Amali hari tu tentang Le-Chatelier's principle. Dan itu dah ke depan sikit. Jadi saya akan ke belakang sikit. Iaitu dan kalau kita tengok soalan pertama ni, state to characteristic of dynamic equilibrium pun kita dah bincang masa amali, iaitu rate of forward reaction equal to rate of reverse reaction, kita dah bincang itu. Dan juga concentration of reactant and product are constant, itu pun kita dah bincang. Itulah dua characteristic of dynamic equilibrium. Okay, itu dah bincang dah. Kemudian kita ada equilibrium ni, kita ada istilah yang dipanggil homogeneous dengan heterogeneous. Okay, jadi homogeneous ni ialah apabila reactant dengan product present at the same phase, dia punya phase dia semua sama, kita panggil dia homogeneous. Kalau ada salah satu yang tak sama, kita panggil heterogeneous. Kita akan lihat nanti di bahagian B tu. Determine whether the following reaction are homogeneous or heterogeneous. Saya nak tulis kat mana ni. Okay, ada. Contoh dia bagi kat sini kan, tu kecil pula dan lebih besar sikit. Okey, besar sikit kot. Okey, tu PCl3, tu PCl3 gas. Okey, di dalam equilibrium ini, fasa ni dia punya phase dia kamu jangan tinggalkan. Kalau tinggalkan, salah. Sebab fasa ini memainkan peranan sama ada heterogeneous atau homogeneous. Okay, dia punya sign dia macam ni, jangan lupa. 2POCl3. Okay. Untuk menentukan sama ada homogeneous atau heterogeneous, kita tengok sini saja. Ini kita tengok ada gas, ini ada gas, ini ada gas. Terus kita kata dia homogeneous. Macam tu saja. Begitu mudah sekali. Itu mudah sekali. Tengok dia punya fasa dia. Kalau kita tengok nama dia, NH4Cl solid, NH3 gas, HCl gas. Ada solid, ada gas, heterogeneous. Macam tu saja. Okey. Senang lah. Jadi saya tak mau memanjang, hilang saya punya. Oh, ni dia. Saya tak mau memanjang-manjangkan lagi cerita pasal ini sebab dia mudah sangat. NH4Cl solid. And then dia ada benda ni. Ni. Menunjukkan dia reversible. NH3 gas. HCl gas. Tengok ni. Wah, solid lah. Wah, gas lah. Wah, gas. Heterogeneous. Heterogeneous. Macam tu sahaja. Okay, habis. Kalau semua solid, homogeneous. Kalau semua aqueous, homogeneous. Kalau salah satu, dia akan jadi
heterogeneous. Alright. Okay, C. C ni penting. C ialah write the equilibrium law for the above reaction in term of concentration. Untuk kita menuliskan, dia ada dipanggil equilibrium law. Equilibrium law ni. Pergi kepada yang ni. Okay, equilibrium law ni, dia ada dua yang kita akan belajar. Satu KC, satu KP. Kat sini, kita ambil yang pertama tu. Iaitu yang tadi tu, dua. Wah, tak mau. Nak yang hitam. Yang pertama tadi, dua. PCl3. Gas. Plus oksigen, yes. So, macam tu. Lepas tu, 2 POCl 3 gas, okay. Kalau kita tengok fasa dia gas, so, long-long kita bagi perangan sikit sini. Kalau fasa dia gas, dia boleh ada KC, dia boleh ada KP. Macam tu. Nanti saya terangkan apa kita. KPKC tu. Kalau fasa dia aqueous, dia cuma ada KC sahaja. Okay. Liquid dengan solid tak masuk dalam ungkapan KCKP. Ha, tak masuk. Okay. Ambil ni dulu. Ambil ni dulu. KCKP. Okay. Sekarang ni kita ada yang gas. 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 Jadi dia boleh ada equilibrium law tu, ungkapan dia, kita boleh ada ungkapan KC dengan KP. Sekarang saya nak tulis KP tu. KC. KC ni stand for concentration, P ialah pressure. Jadi pressure memanglah ada untuk gas kan. Gas pun dia boleh ada ungkapan untuk concentration. Okay, yang ni. Yang ni saya nak tulis dengan ungkapan KC dia. Macam mana cara dia? Kita buat macam ni, KC. Kita kena ambil yang produk dia. Produk adalah POCl3. KC adalah concentration. Kita akan buat square bracket. Macam ni, square bracket. Bermaksud concentration lah. POCl3. Macam tu. Kemudian dia ada stoichiometric coefficient, dia ada 2. Kita buat kosa 2. Okay, dah habis lah produk. Kemudian kita bahagi dengan reactant. Reactant dia adalah concentration PCl3. Kuasa 2. Kemudian oksigen. Concentration juga. O2 kuasa 1 tak biar tulis. Okay. Itu dipanggil equilibrium law dia. Equilibrium law. Dan untuk KP, ungkapan dia sama sebab ini ialah gas. Gas, gas. Jadi dia juga ada KP. KP bermaksud pressure. Jadi kita akan guna partial pressure. P lah. P, P besar ni, P ni bermaksud partial pressure. Sama juga, kita akan ambil kawan ni produk iaitu POCl3. Okay, kuasa 2. Bahagi, kita guna P besar, tu yang ni. PCl3 kuasa 2, lepas tu P, lepas tu oksigen lah. Macam tu. Itu ialah ungkapan KPKC bagi soalan nombor 1. Bolehkah? Takkan ni okey? Okey. Saya nak pergi pada soal. Ya? Tak faham tanya lah. Okey, nombor 2. Nombor 2. NH4Cl solid tadi. Okey. And then NH3. Yes, campur dengan HCl. Yes. Okay. Yang ni dia adalah heterogeneous. Okay, ini adalah heterogeneous sebab dia ada solid kat sini. Ini ada gas, ini pun gas. Makna dia, dia pun ada dua-dua. Dia ada kedua-dua ungkapan KC dan KP. Ini yang atas. Bukan dia. Yang ni. Okay, dia ada KCKP ya. Sekejap. Okay. Oh.
Okay. Saya nak buat KC dulu lah. KC ya. KC. Okay ya. Sebab dia gas. Jadi dia ada KC, dia ada KP. Concentration NH3. Kuasa satu lah. Kuasa satu tak payah tulis. Kemudian concentration HCl. Kuasa satu. Bahagi dengan, sebab ni solid. Bila solid, dia punya nilai dia satu. Bagi satu. Jadi kita tak payah tulis lah. Kalau kamu buat macam ni salah. Macam ni kan. Contoh lah orang tengok-tengok, oh ada benda ni. Sebab ramai yang tertipu kan. Dia pun tengok macam ni. Okay, kalau buat macam ni salah. Sebab ini ialah solid. Solid tidak termasuk di dalam ungkapan. Equilibrium law. Tidak termasuk. Sebab nilai dia bersamaan dengan satu. Kalau satu kan NH3, HCl bagi satu kan satu juga. Jadi ini tak betul. Ini saya padam lah. Okay. Kemudian bagaimana pula dengan KP dia? Okay. Dia ada KP lah sebab dia gas kan. Ini gas. Ini gas. Okay. Jadi partial pressure. NH3, partial pressure. ACL. Itulah ungkapan ACKP. Gas sendiri dia. Amali kan buat chapter 6. Yang buat penila. Alright. Bolehkah? Ada nak tanya? Halo, halo. Ada apa-apa pertanyaan? Halo. Boleh ya? Alright. Kita tengok contoh. Ah, yang nombor tiga ni. Nombor tiga. Mana ni? Okay, pen. Okay. Nombor tiga ni. FeO solid nampak. Bila ada yang heterogeneous ni. FeO solid plus CO2 gas, dia bercampur-campur. Kamu jangan terkeliru. Fe solid. Dia ada solid, dia bercampur-campur ni. Solid. CO2 gas. Okay. Okay. Jangan risau kalau tengok dia ada macam-macam. Kita cuma perhatikan. Kamu tengok dia face. Tengok ni je. Tengok yang ni. Ni gas. Yang lain jangan masuk di dalam ungkapan pangkah siam tak apa. Jangan masuk di dalam ungkapan equilibrium law dia. Dan bila kita tengok ini yang gas tau. Jadi kita kena ada KPKC. Contoh yang berikutnya nanti kita ada yang aqueous. Ha, yang tu dia tak ada KP lah. Dia ada KC saja. Okay. Macam ni. Senang saja. Senang saja. Jadi KC dulu. KC. Ingatlah produk. KC ialah concentration, kita akan gunakan square bracket. CO2. Okey, cukup macam tu. Yang ni kita tak masuk dalam ungkapan, Fe ni tak masuk, jangan tulis. Kemudian ni reactant. Reactant dia mesti bawah. Iaitu CO. Ni jangan masuk. Jadi macam tu saja. Kuasa satu. Kuasa satu pun tak boleh masuk. Concentration of CO2 divided by concentration of carbon monoxide CO. Itu sahaja. Lepas tu buat KP pula. Sebab dia solid. Sebab dia gas. KP. P, buat besar-besar. Dan kalau P, CO. Kalau kamu perasan dia mesti sama tau. Ni CO2, ni mesti CO2 juga. Ni CO, ni mesti CO. Dia tak boleh pelik. Mesti sama. Kecuali dia punya ni saja, partial pressure. P tu ialah partial. Partial pressure. Partial pressure. Tekanan separuh lah. Partial pressure nama dia. Okay. Soalan nombor empat. Soalan nombor empat kan. Dia ada solid, dia ada liquid, dia ada solid, dia ada gas. Jadi satu tu ya yang ada. Jangan risau.
dia akan cuma ada satu sahaja. Okey, nombor empat ni. Nombor empat. Nombor empat, saya tulis-tulis jawapan ya. Dia pun gas, jadi dia ada dua-dua. Okey, C sama dengan concentration H2O. Gas lah. 0.4. H2O 0.4. Yang lain tu, Fe3O4 solid, tak masuk dalam jawapan. H2O liquid tak masuk. Fe solid tak masuk. Dan dia punya KP dia sudah tentu partial pressure H2O kuasa 4. Jadi yang ini kita boleh buat kurungan ke, tak buat kurungan ke, okey. Kuasa 4. Mesti ada partial pressure, kena ada. Okey. Last kali nombor 5. Lepas tu kita akan masuk yang lain. Yang lain boleh buat kot. Yang nombor 5 ni, dia aqueous semua kan. Nampak aqueous. Aqueous ada satu solid. Jadi dia cuma ada KC sahaja. Ini nombor 5. Nombor 5. Okey, 5. Ya. Dia ada KC saja. Dia tidak ada KP. Tak ada KP ya. Sebab dia aqueous. Jadi Fe3+. Plus, dia mesti produk. Fe jadi yang tu pula. Atas sikit. Okay. Fe3+. Plus. Fe3+. Plus. Lepas kita tengok dia tak ada apa-apa. Square bracket lah. Dia kuasa satu kan. Bagi dengan silver tak masuk, Ag solid tak masuk sebab dia solid. Kemudian Ag plus aqueous tu masuk. Okey, jadi Ag plus. Dan satu lagi pun masuk, Fe2 plus pun masuk. Ha, macam tu lah. KP tak ada, jangan mana-mandai buat KP. Sebab dia adalah aqueous. Aqueous cuma ada concentration. Okey, bolehkah? Ini antara yang kamu kena tahu. Tulis ungkapan KCKP. Kena pandai berdasarkan balance equation, berdasarkan phase dia, yang termasuk yang liquid, yang solid semua. Dia cuma yang boleh equals dengan gas sahaja. Kalau boleh tu, selesai masalah. Okey. Saya akan pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Yang ni kita pergi kepada page yang berikutnya. Soalan nombor 3. Lepas tu nanti kita yang lain-lain ni cerita-cerita kamu dah familiar dah. Lepas tu kita masuk yang soalan yang kiraan lah. Kiraan tu agak payah. Apa? Saya tengok nombor 3. Saya tengok soalan ini. Nombor 3. In experiment, 1.00 mole of SO3 is introduced alone into a closed 2.00 liter container at 473 Kelvin. The reaction is as follow, bla 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 bla, dibagi satu persamaan, nampak? Dibagi satu persamaan, semua gas. Ini adalah homogeneous reaction dan tindak balas ini adalah endothermic, delta H dia positive. When equilibrium is established, 0.152 mole of SO3, 0.414 mole O2, 0.848 mole SO2 are present. Calculate the initial concentration of each reactant and product. Okay. Mari kita lihat. Mula-mula kita kena tulis persamaan. Standard. Dalam kimia ni, dia punya standard dia tulis persamaan. Bukan ni kita salin. Ya, ni dah bagi SO3. Yes. 2 SO2 plus O2. Okay. Delta H dia positif.
macam tu. Mula-mula dia dah bagi tahu dari segi mol ya. Mana hilang? Okey ni. Dari segi mol initial dia, kita introducekan SO3 ni ialah 1.00. Ya, tu lelok sikit. Okay, 1 lah. Mol dia 1.00. Diletakkan di dalam, dia macam ni. Saya suka lukis kalau dapat lupa macam ni. Lukis, kita lebih faham. Kita ada satu bekas macam ni. Okay, dalam ni kita ada SO3 yang dia punya ni ialah dan volume ini ialah 2 liter macam tu kan. 2 liter container, dalam ni dia punya suhu dia 473 lah. 473 Kelvin. Okey. Kita ada satu bekas. Bukan ni adalah dia boleh menyalurkan dia tu. Macam tu. Kan. Masuk dalam tu, dalam ni kita ada SO3. Dan mol SO3 initially 1.00 mol, dalam bekas 2 liter, suhu dia 473 macam tu. Lepas tu, SO3 ni dia akan tercerai tau, dia akan terurai. Dia akan terurai berdasarkan bersamaan yang ni lah. Dia akan jadi SO2 dari O2 dan tidak malah ni exothermic. Lepas tu dia kata when equilibrium is established, dia akan jadi itulah. So, 1.15 mol, okay. Maksud dia kat sini, kita boleh buat tak sekejap lah. Macam ni boleh nampak sikit. Macam ni sikit. Okay. Jadi ini initial mole ya. Kita buat selalunya kita akan buat mole I tu kan. Mole I. Ataupun N lalu yang buat N. N ialah nak buat mole I N. Ni ni dia iaitu mol. Mula-mula kita masukkan ini ialah 1.00 mol. Yang ni tak ada lagi. Yang ni tak ada lagi. Macam tu. Kemudian apabila dia mencapai equilibrium, selalu kita akan buat tanda ni je ni and this. Dia ada tiga tanda ni. Dia kata when equilibrium established, SO3 ni dah jadi 0.152. Nampak dia kurang daripada satu sebab dia terurai kan. And then SO3 dah jadi O2 dulu 0.4. 0.414. Dan SO2 jadi 0.8. 48 macam tu. Okay, ni macam tu. Initially macam ni. Satu ni kosong, ni kosong. Kemudian bila dah mencapai equilibrium dia jadi macam tu lah. Itu Al-Qisah, cerita yang ni lah. Kemudian soalan pertama dia kata calculate initial concentration of each reactant. Jadi mudah. Initial concentration kita tengok awal-awal ni. Concentration kita tahu. Ni kan. Concentration ialah mol bagi volume in liter. Betul tak? Mol bagi volume in liter. Jadi initial concentration untuk SO3 kita buat jadi SO3. Mol dia ialah 1 bagi dengan ni 2. Dia punya volume dia liter. Jadi terus kita dapat 0.5 kosong mola. Betul tak? Okay. Bagaimana dengan concentration SO2 dengan O2? Sama lah. Iaitu kosong. Mula-mula mana ada concentration lagi kan? Mula-mula tidak ada concentration. Kosong dengan kosong mola. Itu ialah initial concentration.
Boleh ya? Agak ni faham ke? Okay. Kita pergi yang kedua. Calculate the concentration of each reactant in product at equilibrium. Jadi mudah juga sebab kita dah ada dia punya number of mole dia. Ni number of mole dah ada. Nampak tak? Ni number of mole setiap satu. Dan concentration adalah mole over volume. Volume dia tak berubah pun. Volume dia tetap 2.0. Jadi kita bagi saja ni dengan 2 liter. Bagi saya ni tak payah bagi 1000 dah sebab dia dah liter dah. Bagi saja. Jadi kita akan dapat new concentration of SO3 at equilibrium. Okay. Saya tulis kat sini. Kita akan buat macam ni tau. Baik tu. Square bracket ini bermaksud equilibrium. Concentration. Jadi kalau bagi 0.152 bagi dengan 2 akan dapat 0.076. Macam tu lah. Ni pun semua boleh dapat lah. Boleh kira sendiri. Boleh kah? Sekarang ni macam mana? Okey kah? Hello, hello. Hello. Okey. Boleh lah. Simple je. Yang ni akan dapat 0.424. Dan untuk oksigen macam tu 0.207 molar. Semua molar lah. Ataupun mol per liter lah. Kita menggunakan concentration yang molar concentration lah. Mol per liter, mol per dm cube ataupun molarity yang besar tu. Okay. Dah dapat ni. Tengok soalan seterusnya. Sketch the variation of concentration of SO3, SO2, O2 over time on the same graph. Kita nak the same graph. Jadi data-data kita dah ada. Apa data dia? Ni data dia. Kita ada ni. Ini data kita yang pertama. 0.1 molar. Okay. Dia akan start dengan 1. Lepas tu dia akan turun dia punya concentration dia. Yang ni start dengan 0. Naik. Start dengan 0, naik. Okay. Dan dia punya graf dia selalunya ialah yang graf yang melengkung tau. Jadi melengkung-melengkung. Okay, mari kita tengok. Nak tengok kat mana? Kat sini lah. Ya, saya gunakan pitch yang sama. Okay. Alright. Jadi this is sketch concentration over time. Jadi kita buat satu garis. Saya cukup panjang. Okay, look. Kemudian mana garisan ni? Okay. Yang ni ialah concentration. Ni ialah concentration. Saya buat macam tu je. Ini ialah concentration. Unit dia ialah molar. Okay. Ini ialah time lah. Time ni boleh jadi saat ke apa ke. Ikut sekolah. Jam ke apa. Tak kisah. Jadi kita start dengan SO3. SO3 itu dia start dengan 1 tau. 1. Dia start dengan 0.5. Ha, dia. Kita nak concentration kan tadi. Tengok sekali. Tengok kat atas ni balik. Berapakah dengan concentration kat bawah ni. Ni tadi kita dah kira. Okay. Ni ialah concentration. Oh, sekejap lah. Terlupa pula. Ya. Ini ialah concentration. Ha, ni. 0.5 molar untuk SO3. 0.5 lepas tu dia jadi 0.076. Yang ini 0, ni bukan 1, ni 1 ni mol sebab kita nak plot concentration versus time. Kita juga boleh plot mol versus time tapi soalan minta concentration. Okay, 0.5.
start dengan 0.5. Okey, tengok balik. Ha, okey yang ni. 0.5 ya. Okey. Okey, dia akan start ni 0.5, kita akan start dengan itu 0.5. Akhirnya dia akan menjadi 0.076. Jadi kita boleh agak-agak lah 0.07 dekat dan dia paling rendah kan, dia 0.07. Okey. Jadi dia kita buat dia melengkung tu. Buat elok lah yang ni, tak apa nak elok lah. Tak apa nak melengkung yang ni. Dan ini nanti kamu boleh buat elok-elok. Okey, ni dah elok lah buat ni. Okey, yang bawah ni, ni. Okey, ialah 0.076. Okey, kita boleh labelkan. 0.076. Dia starting dia pada kosong, masa kosong, ni masa kosong lah. Masa kosong, concentration dia 0.5. Lepas tu overtime bila dia dah nak balas, dan dia akan constant bila dia mencapai dynamic equilibrium, dia punya concentration dia dah tak berubah menjadi 0.076. Okay. Inilah SO3. Kita label lah SO3. Bagaimana pula dengan SO2? SO2 dia start dengan kosong. Start kosong. Lepas tu dia naik sampai 0.4. 0.4 kan. Tinggi ni lah. Buat melengkung itu. Jadi ini kita cuma sketch. Kita agak-agak lah. Sketch ni best sikit. Kita punya agak lah. 0.424. Ini ialah SO3 at equilibrium. Dan satu lagi lah oksigen. Oksigen pun dia produk, dia start dengan kosong dan naik sampai 0.2. Okay. 0.2 tu dia atas daripada 0.76, dia bawah sikit daripada 0.4. Jadi dia lebih kurang kat sini. Kita agak-agak lah. Okay. 0.207. Inilah oksigen. Jadi begitulah bagaimana kita melakar kita sketch the variation of concentration SO3, SO2 dengan O2 over time in the same graph. Sebab tadi kita dah buat kiraan. Kita dah buat kiraan starting 0.5 untuk SO3, 0 untuk SO2. Allah, ini SO2 lah. Nama jadi SO3 lah, ni SO2. Okay, SO2. 0.420. Boleh ke? Ada pertanyaan? Hello, ada pertanyaan? Tak ada. Okey. Seterusnya, soalan minta calculate the KC. Yang KC kita gunalah yang tadi. Kita tulis ungkapan yang tadi kita dah tengok dia kan. KC sebab dia ialah soalan minta KC. Kita tengok balik persamaan. Boleh ya. Kau pun lupa. Dia mesti yang ni. Ni gas, semua gas. Jadi dia memang dia ada KC. Dan soalan minta KC sajalah. Concentration SO2, KC2. Oksigen. SO3, KC2. Okay. Jadi kita akan tulis kapan dia. Tengok balik balance equation dia. SO2, KC2, kemudian O2 kan, reaktan dia adalah SO3, KC2 juga. Inilah ungkapan KC dia lah, calculate dan seterusnya kita akan masukkan nilai-nilai SO3, SO2 tu yang di dalam yang mereka ini berada dalam kesimbangan. Dia mesti berada dalam kesimbangan. Dan tadi kita dah nilai semua ada kat sini. Nampak lah. Ni 0.5 ni lah. Ni dia tak boleh ambil yang initial, kita ambil yang dalam kesimbangan.
Jadi kita pun masukkan saja. Okey. SO2. Ni SO2. Tandakan dulu. SO2 this one. Kita masuk nilai ni. Okey, masuk yang tu. Yang ni oksigen, nilai ni yang masuk dia mesti dalam equilibrium punya. Dia start equilibrium kat sini. Okey. Jadi nilai dia SO2 adalah 0.424 kuasa 2. Ikut sini. Kuasa 2. Oksigen 0.207. Manakala 0.076 kuasa 2. Itu untuk SO3. Dan bila kita tekan kalkulator, jawapan dia adalah 6. Ini tekanlah kalkulator, senang ya. 443. Ha. Itulah cara kira dia. Boleh kah? Sekarang ni boleh? Halo? Halo? Sekarang ni macam mana? Nur Kamalia. Boleh ah? Boleh ah? Senang kan? Kelajuannya. 851.9 kita kena stop. Alright. Kemudian soalan seterusnya. Soalan dia memang bila sampai bab ni dia lama-lama. Would Kc change if the reaction take place at 573? Okay. Tindak balas ini berlangsung pada okay, kita tengok ni. Yang tadi dia bagi 473 Kelvin ni. 473 Kelvin ya. 473 Kelvin. Sekarang ni kita nak ubah dia punya temperature dia. Kita ubah pada 573 Kelvin. Adakah Kc dia akan berubah? Jawapan dia yes. Kc, semua nilai Kc akan berubah kalau kita ubah dia punya temperature. Nilai Kc akan boleh maintain kalau kita cuma ubah concentration. Ha, dia tak ubah nilai Kc, tapi kalau kita ubah nilai, kita ubah temperature, dia juga akan mengubah nilai Kc. Jadi jawapan dia yes, Kc. Dan meningkat ke menurun? Meningkat menurun, kita kena tengok tindak balas ini. Tindak balas ini ialah exothermic. Jadi ini dia akan pergi kepada Le Chatelier Submersible yang kamu belajar. Okey, tengok ni. Soalan dia yang pertama ialah kita increase temperature. Kalau increase temperature, tengok balik ni kan, increase temperature kan. Ingat tak? Le Chatelier Submersible hari tu. Le Chatelier Submersible. Kalau ni ialah endothermic. Endothermic dia punya heat dia ada belah sini ya. Heat dia ada sebelah kiri persamaan. Kalau kita increase temperature, dia akan pergi ke position of equilibrium, akan shift to the right. Bila dia shift to the right, kan sebab dia akan menjauhi heat kan. Jadi dia akan increase juga nilai Kc sebab produk banyak. Persamaan Kc-Kp kan produk, concentration of product with some power, itu dia punya definition lah, divided by concentration of reactant. With some power lah, dia ada power dia kan. Jadi kalau dia shift to the right, dia punya value of Kc pun akan meningkat. Jadi jawapannya, would Kc change if the reaction takes place at 573? Jawapan dia ialah yes, dia akan change and Kc akan increase. Kc akan meningkat. Kalau tindak balas ini endothermic, exothermic, yes juga Kc akan, tapi decrease lah. Tapi Kc dia decrease. Tapi yang ni sebab tindak balas ini ialah endothermic positive according to Le Chatelier's principle. Kalau kita increase temperature, dia akan shift to the right. Sebab itu Kc dia akan increase. Okay. Nombor 5. Okay, nombor 5 pula. Nombor 5. Kita terbalikkan persamaan ni. Nampak? 2SO2. Tengok persamaan tu. Lepas tu dia suruh calculate the Kc. Kalau dia terbalik, saya nampak pula sini lah. Ni sama ni saja pergi terbalik. Boleh lain eh.
sebelah sini. Sekarang dia jadi sini pula. Okey. Kita terbalikkan, dia akan jadi SO2 pula. Gas. Campur O2 kan. Terbalikkan. Ini dua lah. Dua SO3 gas. Okey. Bila kita terbalik, KC dia pun kita tulis ikut persamaan ini. Jadi KC dia akan jadi terbalik tau. SO3 pula yang jadi produk kuasa 2. SO2 jadi reactant. O2 pun jadi reactant. Nampak dia jadi terbalik. Dia akan jadi terbalik. Bila dia terbalik, kalau kita masukkan persamaan pun, dia akan jadi terbalik. Dan hubungan antara KC, katakan yang terbalik ini kita namakan dia sebagai KC prime. Bukan Optimus prime, jadi KC. Hubungan dia ialah KC prime ini yang kita terbalik itu bersama dengan 1 per KC. KC yang kita kira tadi. Itu ialah hubungan antara KC-KP. Ataupun kalau kita diberi data macam tadi, kita boleh terus masuk. Kalau kita tak diberi data dan kita tahu nilai KC, kita boleh guna persamaan yang ni. Jadi lebih mudah. Jadi, jadi jawapan dia, tadi KC kita dah kira ni. Kita masuk lah. Jadi KC prime ni, KC prime ialah KC yang terbalik. Satu per KC. Tadi KC kan kita dah kira 6.443 tadi. Dan kalau kita tekan calculator dapat 0.155. Dan ini selari dengan kalau kita masuk nilai-nilai. Tadi kan contoh, bukan contoh. Kalau saya masukkan nilai-nilai yang tadi dalam concentration tadi kan. SO3 tadi ialah mana dengan ni. Okay. Kamu akan dapati sama. 0.076 0.2 SO2 ialah 0.424 tadi 0.2 dan yang O2 ialah 0.207. kamu akan dapati sama nilai dia dengan 0.155. Okey. Jadi kita boleh gunakan persamaan sebenarnya kalau persamaan tersebut dia punya dia cuma kita terbalikkan, kita reverse persamaan tu. Kalau kita nak mencari nilai KC dia, kita namakan dia sebagai KC prime lah untuk terbalik, akan sama dengan 1 over KC. Okay. Kalau kita ada nilai, kita boleh masukkan nilai. Kalau tak ada, kita ada nilai KC, kita boleh masukkan dan kita akan dapati itulah jawapan dia. Okay. Nampaknya itu sajalah untuk kali ini. Gaji kita. Jadi kita cover sampai situ lah. Sampai nombor 3 dulu. Nanti kalau tutorial kamu, kamu boleh beritahu lah kamu dah cover sampai nombor 3. Kalau nak sambung, tapi kamu nanti akan buat yang chapter 5 dulu. Chapter 5. Kita habis chapter 5. Kalau masuk chapter 6, kamu boleh terus dengan nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan seterusnya. Okey. Itu sahaja. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ada tak? Untuk bahagian ni. Ada tak? Tak ada? Ampun ni semua tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, jadi saya akan stop recording dulu.